Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aktor tampan meninggal dunia. Usia baru 31 tahun. Begitu mendadak, aktor muda ini telah pergi untuk selama-lamanya. Para sahabat tak menyangka secepat itu dirinya dipanggil Yang Kuasa dengan umur yang masih kepala tiga. Namun sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat Sensasi Seleb telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Kepergian aktor tampan ini begitu menguras air mata. Jelas saja dirinya masih sangat muda dan kepergiannya heboh karena begitu mendadak. Siapa sih yang tak sedih ketika kehilangan sosok tersayang dalam hidup? Apalagi dia begitu dekat dengan banyak orang, dicintai para penggemarnya, sungguh tak bisa membendung air mata. Mendengarnya saja tak bisa berkata-kata. Dikutip Sensasi Seleb dari grithot.id, aktor Indonesia yang dikenal dengan tampangnya yang rupawan meninggal dunia di usia 31 tahun. Sempat dikabarkan meninggal dunia karena COVID-19. Namun adiknya, Dai Tirta, membantah kabar tersebut. Adiknya mengatakan kakaknya meninggal bukan karena COVID-19. Meluruskan berita yang beredar, abang saya meninggal bukan karena COVID. Kami tahu betul sebenarnya seperti apa sakit abang saya, tulisnya di Instagram story. Jadi dia drop karena asma saja. Tapi karena dia diperlakukan kayak pasien COVID-19, dia agak stres. Kakak saya meninggal bukan dalam posisi koma atau kritis, enggak jelasnya. Diketahui Ade Firman Hakim dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Kepergian Ade Firman yang begitu mendadak itu memukul batin sahabat sesama artis seperti Ardina Rasti dan Happy Salma. Melalui unggahan Instagramnya, Ardina Rasti mengungkap kesedihan mendalam atas kepergian salah satu teman baiknya itu. Susah banget berhenti menangis dengar kepergian kamu ya. Mendadak Akang et Ade Firman Hakim, tulis Ardina Rasti, teman sahabat abang dan partner kerja yang luar biasa hatinya. Talentanya, Akang yang suaranya merdu banget, jago main gitar, partner kerja yang sama-sama punya pasion besar dalam membahas dunia akting dan teater, sambungnya. Rasti terpukul lantaran impiannya dengan Ade sesama hidup. Semasa hidup belum sempat terwujud, padahal belum kesampaian kita sama-sama bermimpi ciptain lagu bareng, pingin akting bareng lagi di layar lebar baru, katanya. Tapi sekarang aku tahu surga kedatangan. Sosok malaikat dengan hati dan talenta yang indah, tambah Rasti. Istirahat yang tenang ya Kang, bakal kangen dipanggil Neng lagi sama kamu. Rest in love brother, pungkasnya. Artis Happy Salma juga merasakan kehilangan dan menuliskan puisi indah sembari mengunggah potret Ade Firman. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Seleb. Sampai jumpa lagi.